Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Kita di Jago Jalan-Jalan Oke. Dan saat ini kita berada pada campervan yang spesial. Dan kita berada di tempat juga spesial karena gelap banget dan lu juga gak akan tahu ini dimana. Tapi lebih spesial adalah karena kami gak sendiri. Kami bersama dengan dua orang YouTuber yang mungkin kau kenal, mungkin pun tidak. Pada Boy, tahu ini siapa? Ini budak jauh-jauh dari Kalimantan Amerika. Dia dari Amerika naik kapal pesiar Demi Jajago. Demi konten. Konten sih. Nah, mereka belum tahu nih siapa, ngomonglah. Oh gitu. Oke guys, saya bagian dari Bad Boy. Lanjut ke selamatai pantai. Oke guys, nama gue yang belum kenal, nama gue Vincent, biasa dikenal dengan Vincent Hulu. Gue asalnya dari Nias. Gue seorang YouTuber juga, content creator. Lebih content creator sih. Yeah. Content creator ya. Content creator. Okay. Hi, aku Michelle. Hi Michelle. Hi Michelle. Halo. Bentar. Ini ke-record enggak sih? Ketekan enggak record-nya? Kayaknya sih. Ketekan enggak sih? Dulu bore. Rekam. 2 menit gua nih. Lanjut Michel. Dari mana Michel? Dari Bali. Bali. Dari Amerika. Oh, jadi kau jauh-jauh dari Amerika ke sini cuma untuk camping? Iya dong. Di Bali. Di Lebanon. Sakit. Ini budak paling besar badannya. Mukanya enggak bergerak. Coba boy. Udahlah, udah pada kenal aku semua. Aku tak yakin kau aku bisa kenal. Udah pasti kenal, datang aja. Yakin. Oke, berarti udahlah. Mereka berdua saya kasih linknya di sini. Ini enggak usah linknya. Ini ada linknya boy ya. Kali ini kita akan camping bareng ya selama 3 hari 2 malam di daerah yang nanti saya akan sebutkan, saya akan lupa juga namanya. Tapi kita lanjut lagi ke ujung kulon, jadi si Bang Vincent dan itu akan di atas, kami berdua ada di dalam mobil, nanti kita experience masing-masing. Yeah. Lu mau rasa experience di atas, langsung ke YouTube-nya Vincent Hulu. Bang Hulu, kalau lu mau konten dalam mobil, langsung ke saya. Dan kalau lu mau konten di dalam tenda sendirian, lu ke dia sana. Dia solo camping. Calvin. Berasa anak tiri aku, boy. Iya, memang begitu. So, ya ini opening paling lama yang pernah saya lakukan. Hampir sekitar 20 menit ini, boy. Udah ini videonya sih opening. Oke, guys. Jadi cukup sekian pada video kali ini. Boy. Saya Vincent Hulu, salam satu jangkar. Nah, isi kontennya belum keluar, boy. Ini adalah di bagian atas alias rooftop tentnya. Kita akan menyapa tetangga kita di atas. Woi bang, buka pintu bang. Buka pintu sama tamu, ada tamu. Nah, halo. Halo pada boy. Halo. Ngapain ada di dalam sini bang? Asik nih men. Ini seru sih, ada lampunya juga loh ini, lihat. Jadi ini emang ada colokannya, cuman ini masih belum disambung ya. Gila bal. Ini keren. Super cool. Di sini ada pintu, di sini juga bisa dibuka, di sebelah sana juga bisa. Jadi bisa dibuka di 4 sisi. Jadi kalau misalnya besok mau ini, kita bisa lihat besok di sini ada matahari masuk di sini. Wow, istimewa guys. Istimewa. Mantap. Michelle, mantap. Oh, ini bantal lu. Michelle. Ayo dah. Tadi ada rekaman dia lagi ngurus ini, cuman kita saking sibuknya kita nggak sempat rekam. So inilah yang sebenarnya terjadi.
dia lagi di rooftop tent di antara pepohonan pinus. Boo, romantic. Oke, okay, dan di bawah sini ada kami. Halo Riana. Halo. Jadi ini adalah episode setelah kita camping bareng di Bogor bersama juga para YouTuber-YouTuber lain. Dan kali ini kita bertemu dengan si Abang Fishing Hulu dan kita lagi menikmati suasana di Lembang lagi. Dan kami sangat suka camping di Lembang, kenapa? Sangat menyenangkan. Sejuk, dingin. Sejuk, dingin, dan pohon-pohon di Jawa menghasilkan wifi dan listrik. That's why kita bisa colok semuanya. Listrik hidup, mantap, pohon di Jawa. Nah, kenapa kami hanya tinggal berdua? Karena si Hulu dan tuh si Michelle lagi di atas. Si Alvin lagi dalam tenda ya, solo biasa. Anda tahu konten Asmar kan? Suka solo, diem-diem sendiri, bikin konten sendiri, itu terbiasa. Kali ini kita akan kasih kamu lihat suasana sekitar. Pertama daerah ini pinus, cuma percuma saya kasih Anda lihat karena gelap total. Nanti kita akan lihat sesi di dalam camping ini, bagaimana pengalaman kami dalam camping. Ini apa lagi nih anak? Alamakan. Apa yang kau buat? Alamak, dalam tenda masih mengedit dia. Nih, ayo boy. Nih boy, aku dapat footage yang paling bagus. Colobori boy. Kau ini ada pikiran apa John? Kau udah tahu ini bakal ketumpah. Mana aku tahu coy. Eh, ocipala kau. Jadi ini suasana sekilas di dalam camper van ya. Tapi percayalah, jauh lebih rapi dari ini. Cuman kami memang yang agak berantakan ya. Jadi tolong harap maklum. Sebenarnya kita mau bikin konten, harusnya tuh dari sore kita udah bikin. Cuman kita sudah buru-buru untuk bikin tendanya. Kenapa? Karena takut hujan. Karena kita dibantai hujan dari Bandung sampai ke sini. So, harap maklum, oke? Okay? Kita buat konten untuk malam ini ya, minimal kita, saya mau dokumentasi pengalaman kita di sini. Kita mau nengok seberapa nyaman. Cuman feeling saya pasti bakal nyaman banget karena si dingin, ya. So, untuk camper van kayak gini nih, model-model gini nih, selama dia dingin maka kau pasti nyaman. Cuman kalau dia panas jangan coba-coba. Kau harus punya exhaust fan, ya, sirkulasi udara lancar. Kalau enggak panas dan pengap, boy. Gitu. Oh ya, tips ya buat di daerah dingin, kayak kami orang Kalimantan nggak tahan dingin, lu mesti bawa kaos kaki. Kebetulan ini kaos kaki dikasih sama Heran ya. Ini kaos kaki untuk ya kayak kami ya yang kedinginan. Jadi ini dipakai ini bakal hangat banget. Sampai bertemu untuk besok pagi ya, kita mau bobok dulu. Naik. Pagi-pagi boy, sarapan dulu kita sebelum bikin tom yum dengan view macam gini boy, gila bale boy, gila bale. Halo, selamat pagi. Dan kita melaporkan langsung dari camping ground Green Grass Cikole bersama Jajago. Ini kita lagi sesi makan pagi. Harusnya kita masak tom yum tapi si Vincent Hulu
tidak turun-turun, dia ngantuk. Apa yang dia buat di malam hari, kita pun tak tahu. Lembur kali. So, kita makan Indomie dulu. Udah kenyang, nanti kita buat Tom Yum. Okay? Salam. Ochipala. 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 Gila pula itu gasnya. Enak, sayang. Dia seruput. Indomie selera ku. That is the best. Indomie lu udah. Kok jadi ngiler ya? Ini kita mau goreng nugget sama goreng kentang. Iya, yeah, mantap. Udah enggak tajam lagi ya, terus. Sekarang kita lagi aktivitas untuk mencari buah pinus ya. Kita Kalimantan jam ketemu ini, kita akan goreng kayaknya ya. Iya, yeah, brother. Kita banyak dapat buah pinus. Queen. Bisa dimakan? Oh, mau jam. Kunyah. Enggak, ini orang gila. Ini sayang enggak bisa dimakan, padahal cantik loh dia. Ini enaknya camping dan camper van. Jadi di sini kita ada tersedia rice cooker. Jadi nasi kita matang sempurna. Wih, tanpa gosong. Mantap. Tidak perlu repot-repot lagi panesting. Ya, kalau masak pakai kompor kan agak rempong ya. Hmm. Tak harus sering diaduk, jadi biar nasinya itu nggak gosong. Jadi kalau ini kan udah nggak perlu diaduk lagi, langsung udah jadi. Jadi kita bisa makan dengan happy. Gorengnya pakai sumpit. Waduh, sebelum makan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan enaknya kita sudah punya wastafel. Gak ada hand soap. Wih, mantap. Tinggal cuci tangan, airnya keluar. Mantap jiwa. Oke, mari kita makan di mana abang? Asik sekali, saudara-saudara. Bad boy. Bad boy, bad girl. Bad boy. Oke guys, jadi pada video kali ini gue masuk lagi ya. Ini pas lagi di video India cuci tangan, si John cuci tangan. Dari kemarin Vin, dari kemarin dia makan gak cuci tangan ya. Iya emang. Ini karena lagi di videoin aja cuci tangan. Lagi di videoin dia soalnya. Langsung cuci tangan dia guys. Foto prokes tak? Prokes. Prokes. Jangan soalnya lah kau boy. Oke, rusakin channel aku terus, rusakin. Oke boy, jam 1 siang dan ini sudah saatnya kita jam makan. Menu kita adalah nasi putih, beras pulen, ini beras Korea atau beras BLT boy? Bantu pemerintah. Bantu pemerintah. Bantu pemerintah itu boy. Bantu pemerintah. Kemarin kita tuh aku antri tuh buat ngambil itu. Ya lumayan boy ya. Ada maaf ya, ada kekuning-kuningan itu. Ya ini wajar, ada kutu sedikit. Bang ambil bang, silakan bang. Ini ketan goreng dan ini nugget. Ini gimana ambilnya ya? So kita makan dulu. Di atas satu orang cuma dua nugget boy. Keras dunia ini. Kecap ya. Ini bang, kentang bang. Jadi selain WC, dia juga menyediakan air bersih. Jadi sini bisa cuci-cuci. Bisa diminum juga. Cukup. Six and a half hours later. Setnya beda tuh. Kita bikin tom yum. Kok kamu malah sakit banget? Idang. Hihi. Hihi. Tom yumnya cantik boy. Ya. Mau makan nasi sudah matang, tom yum sudah matang, kami sudah mandi. Airnya dingin sekali, macam es.
Pas kau pegang tuh bukan dingin, sakit. Saking dinginnya. Eh, ada yang mau pakai nasi enggak? Nasinya udah matang. Mau dong. Aku lagi tom-tom nasi. Dan yang terbaik adalah di cuaca yang dingin kita makan tom yum. Bukan, tadi aku kira mau tambah nasi. Bale, tom yumnya mantap. Asemnya nendang. Pas ya. Enak. Di masa panas makan tom yum. Dingin. Masih banyak kok nih nasinya. Ini dingin bukan panas, Jon. Ya, makan. Oh iya. Balik, Jon. Bang, satu sini, Bang. Eh, pedes ya itu ya? Gua enggak yakin ini bisa makan. Enak, apa? Jadi lu apa pedesnya? Gua makan. Tapi nyatau pedas. The best. Woo! Mantap. Enak. Bang. Oke, bad boy, malam makin gelap, para bujang-bujang semakin liar. Di atas ada si Hulu. Bapak Hulu, apa kabar? Mobi moto, tetra. Papara fevo, papeda. Jadi dia sempat ngomong bahasa Nias, kami tidak paham dia ngomong apa, macam bahasa Portugis. Saya kira dia perang sama Rusia itu. Papeda. Ini kita lagi bikin konteks yang sedikit lebih apa? Eksotis, apa sebutannya sih? Estetik ya, estetik. Para Fevo. Nah, nanti kita mau nonton dengan proyektor, oke? Okay? Let's see. Lagi oh, Cipale. Lebih nampak gerinya enggak sih di depan tuh? Enggak. Sama aja ya. Enggak. Oh, ngapain? Belakangnya kali? Enggak juga? Enggak juga kok. Siram aja dulu. Oke boy, proyektor sudah menyala. Lampu estetik sudah menyala. Dan kita akan melihat kita punya home theater mini. Langsung di hutan pinus yang ada di Green Grass Cikole, Lembang. Mantap jiwa. Lihat lampu tetra kita dulu. Gila banget, tetra. Hey, this is the best camper van trip ever. Dan ini adalah suasana kita menonton proyektor Valboy. Apa yang lu tonton aja? Belum, mana mau dipilih. Kan kita pilih film loh. Woi, yang penting suasana gini, boy. Asik sekali, coy. Oke, okay, so kita mau nonton dulu, oke? Okay? Lanjut, saya nggak bisa tampilkan filmnya karena tidak copyright. So ya, yeah. Kalian nikmati saya di rumah masing-masing ya. Aduh, ini malam yang sangat panjang, boy. Kita sudah makan yang kenyang 1-3 kali. Kita juga sudah nonton film. Udah di proyektor ya kita nonton dulu film. Ya, karena memang filmnya warna biru dan ini adalah penutupnya seperti biasa, kita akan tidur lagi di dalam camper van. Dan ini suhunya seperti biasa kayak kemarin, dingin, sejuk tapi tidak terlalu menusuk tulang. So masih nyaman buat tidur. Dan kemarin kami tidur tuh nyenyak banget. Kayak di rumah, nggak terasa kayak di camper van. Iya, Pak. Iya. Dan sih juga enak banget gitu loh. Jadi kita mau apa aja bisa. Iya. Desi lengkap, WC ada, air bersih ada. Suasana nyaman, pohon pinusnya mantap, pokoknya the best. Intinya adalah ini adalah salah satu tempat camping terbaik yang lu bisa pilih di Lembang, yaitu adalah Green Grass Cikole dan tentu saja dengan camper van yang Anda akan dapatkan dari jalan terus. Ya, kontak Mas Fajar, kasih tahu kau dapat kontaknya dari Jajago, maybe lu dapat harga spesial. Yes. Oke, okay, so itu dulu. Kita mau matiin lampu dulu. Kita udah mau tidur. Soalnya besok mau bangun pagi. So, sampai bertemu. Salam Ocipala. Dadah. Wake me up, I'm getting tired of sleep. Think I've had enough. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets
looking for fame.